Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum lokal yang bernama Sophia Lauren Pink Floral Eau de Parfum. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, mungkin buat kamu yang udah nonton perfume haul aku Januari 2022 tahu kalau aku nemuin parfum ini tuh di Naughty, salah satu toko di mall gitu ya. Toko yang jual aksesoris-aksesoris gitu, dan mereka tuh jual parfum-parfumnya keluaran dari Sensuel. Tapi kalau misalnya di Shopee-nya mereka, dia tuh ada di Shopee-nya Sensuel. Nah, kalau misalnya di Shopee itu dia juga harganya Rp120.000 untuk satu botol berisi 100 ml Eau de Parfum ini. Tapi kemarin aku dapat dengan harga yang lagi diskon di Naughty dengan harga cuma 99.500. Jadi lebih murah banget. Dia tuh kotaknya sebenarnya kayak gini, lumayan gede. Ya, bisa kalian lihat warna pink dan gambarnya tuh bebungaan warna pink juga. Biasa aja. Dia itu diproduksi sama CV Karoti Cosmetics kalau di sini dibilang, dan didistribusikan oleh Sensuel International. Jadi aku rasa mungkin satu grup distributornya itu dari Sensuel juga. Dia udah terdaftar BPOM karena udah ada POM-nya gitu di sini ya, POM NA. Jadi kayak gini kurang lebih kotaknya. Kotaknya biasa aja tapi lumayan ada pemegangnya di bawah, di dalam, jadi lumayan aman. Dan botolnya sendiri bisa kalian lihat, dia cantik sebenarnya, botolnya simple, cantik gitu. Tapi nggak begitu, menurut aku sih nggak terlalu pasaran ya bentuknya kayak gini. Dia bentuknya square, terus dengan tulisan Sophia Lauren Pink Floral Eau de Parfum di depannya. Terus nggak ada tulisan apa-apa lagi. Tutupnya ini warnanya putih dan cukup erat gitu ya, bisa memegang botolnya. Nah kayak gini. Ini dari plastik sih, tapi plastiknya lumayan tebel. Dengan sprayer berwarna gold seperti ini. Kalian lihat. Aku langsung spray aja. Karena hari ini aku pengen pakai parfum ini, aku akan spray sekalian. Enak banget wanginya. Wah, ini tuh dibuka dengan aroma yang super fresh menurut aku ya. Floral yang fresh. Aku lagi seneng banget aroma-aroma floral, terutama yang wanginya fresh kayak gini. Ya, kebayang sih langsung pink floral. Walaupun dia sebenarnya kalau dari notes-nya itu dia ada magnolia. Jadi di top notes tuh dia ada magnolia, di middle notes tuh dia ada honeysuckle, dan di base note dia ada musk. Tapi yang kecium di aku tuh emang bebungaan yang fresh banget. Enak, dan dia ada sedikit wangi manisnya. Manisnya tuh aku rasa sih manis-manis dari honeysuckle-nya, yang wanginya tuh agak mirip-mirip wangi madu. Tapi yang dominan itu menurut aku adalah wangi bebungaan yang fresh. Aku rasa dia dari magnolianya yang lumayan berasa. Buat kalian-kalian pecinta magnolia, siapa tahu kalian bisa coba ini Sophia Lauren Pink Floral ini. Wanginya itu gambarannya adalah wangi yang menurut aku. Ini wanginya ringan, muda, dan feminine. Buat kalian yang pengen tercium aromanya cantik, manis gitu ya, cantik yang manis gitu. Aromanya tuh kayak easy to wear, buat kapan aja, kemana aja. Terus kayak gak perlu mikir. Jadi hari ini aku pakai ini karena aku pengen nganterin anakku sekolah untuk pertama kalinya, akhirnya on-site sekolahnya. Dan di luar lagi panas banget. Itu menurut aku ini sangat cocok, perfect banget buat aku pakai di cuaca-cuaca seperti ini gitu. Jadi aromanya tuh termasuk yang menurut aku gampang disukai, terutama untuk wanita-wanita atau cewek-cewek. Usia mungkin sekitar mulai dari SMP, SMA ke atas tuh udah bisa menurut aku pakai wangi-wangi kayak gini. Soalnya wanginya tuh floral yang ringan dan fresh gitu. Cocok untuk udara-udara panas, ini bakal cocok banget. Karena dia tuh gampang disukain orang, jadi menurut aku tuh safe untuk blind buy juga. Jadi kurang lebih itu. Jadi dia itu kalau nggak salah yang serinya Sophia Lauren kayak gini tuh, dia ada yang warna hijau, aku lupa namanya apa. Sama satu lagi yang warnanya kuning ke coklatan gitu. Dan kebetulan kemarin di Naughty yang warna hijaunya tuh habis, jadi aku nggak bisa cobain. Tapi untuk yang warnanya kekuningan itu, atau kuning kecoklatan itu, dia warnanya wanginya lebih vanilla, lebih warm, manis juga, enak gitu. Tapi aku lebih suka sama yang ini sih, untuk wanginya. Nah, sekarang aku akan ngomongin performanya. Walaupun wanginya super enak, enak, enak banget, sayangnya performanya nggak seenak wanginya gitu. Maksudnya, buat aku ini termasuk wangi yang bisa dikategorikan projection-nya tuh medium to weak gitu ya, lemah sih. Jadi dia nggak
nggak begitu project tipenya, jadi kayak aku tadi aja, makanya aku pakainya harus lumayan banyak baru berasa gitu ya. Untungnya dia 100 mili, jadi nggak begitu cepet habis gitu, dan harganya juga masih terjangkau dengan ketahanan yang juga menurut aku sih nggak begitu lama. Walaupun dia eau de parfum, tapi di aku tuh mungkin sekitar cuman project itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Itu pun juga projectionnya cuman kayak mungkin 1 meteran, maksimal 1,5 meter kalau pakainya brutal. Dan untuk ketahanannya di kulit sendiri sih kurang lebih 5-6 jam dia tahan di kulit aku gitu ya. Tapi sebenarnya di setelah jam ke-6 itu kalau misalnya aku sniff di kulit tuh masih ada stay sampai di jam ke-8, tapi bener-bener kayak nyaris tidak tercium. Jadi aku kategorikan dia udah deh sampai jam ke-5, jam ke-6 aja yang lumayan masih bisa sniff wanginya ini gitu. Jadi memang untuk SPL-nya nggak begitu yang oke-oke banget. Tapi ada kelebihan lainnya yang aku suka juga dari dia, yaitu dia itu nggak oily sama sekali. Kalian bisa lihat nih, dia nggak oily. Dan dia bener-bener kalaupun dia ada basahnya gitu, dia cepet banget nguapnya atau hilangnya. Jadi nggak ada kesan sama sekali berminyak-berminyak di kulit gitu. Tapi yang aku kurang suka juga dari parfum ini adalah dia sprayernya agak keras dan kurang empuk aja gitu. Mencapnya tuh kayak butuh effort. Jadi aku gak tahu apakah ini botolku doang, karena aku belum cobain botol-botol yang lain. Tapi so far sih ya itulah tadi kekurangan dan kelebihan dari Sauvia Lauren Pink Floral ini. Nah, kalau aku ditanya dari segi wanginya, ini aku suka, lumayan suka sama wangi-wangi seperti ini. Jadi aku akan kasih nilai 8 dari 10 sesuai dengan selera aku ya, secara selera aku pribadi. Tapi untuk SPL-nya aku rasa dia cenderung biasa-biasa aja, moderate-moderate aja, dengan projection juga yang cenderung lemah. Buat kalian yang suka sama wangi-wangi bebungan yang fresh, yang manis, yang kesannya girly dan young seperti ini, kalian bisa cobain Sauvia Lauren Pink Floral ini. Atau menurut aku buat kalian yang pengen kasih hadiah ke orang-orang terkasih, aroma-aroma ini tuh safe banget untuk kalian kasih ke orang lain. Karena kebanyakan mungkin akan bisa menerima wangi-wangi seperti ini, atau bahkan suka sama wangi-wangi seperti ini. Tapi buat kalian yang pengen wangi yang beast gitu, yang monster, kayaknya kurang sesuai kalau bakal pilih wangi-wangi yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran juga sama parfum yang satu ini, gak sempet ke mall, kalian pengen cari di online shop, khususnya di Shopee, aku taruh aja linknya di description box. Kalian bisa lihat di situ, cek-cek di situ ya. Siapa tahu nanti ada diskon-diskon juga seperti yang aku dapat ini dengan harga 99 ribuan. Tapi kalau sekarang sih aku lihat tuh harganya masih 120 ribu untuk satu botol yang 100 ml kayak gini gitu. Oke, kurang lebih sih itu yang mau aku bahas tentang parfum dari Sauvia Lauren Pink Floral Eau de Parfum ini. Semoga ini bisa membantu kalian yang juga penasaran sama parfum yang satu ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.